bertemu lagi dengan Kubikin Krim dan hari ini kita akan bermain Sans SMP lagi. Jadi minggu ini aku tidur gak tenang kawan, soalnya di komentar YouTube ku banyak yang bilang cuy, bang di prank bang bang bang, abang kena prank bang bang, di prank prank, astaga kena prank prank prank, prung prang prank prank prung pring prang. Siapa yang berani ngeprank seorang Bikin Krim? Minta di ban atau apa dia? Kayaknya minta di ban ya. Dia ngeprank Krim Team, kita prank balik dengan cara ngeban dia ya. Enggak lah, bercanda ya. Tapi bukan berarti mustahil untuk menjadi kenyataan. Jadi aku dapat kabar gitu ya kawannya, daripada Krim Team, kalau misalnya aku itu kena prank di Sans SMP, tepatnya di Mall Krim Team, mall yang baru aja ku renovasi, bayangkan. Siapa orang berkasta Yim-Yam yang berani ngeprank Mall Krim Team yang sangat keren? Astaga, dosa apa daku, baru aja direnov udah kena prank ya. Jadi sekarang aku lagi ada di rumah kawan, aku belum ngecek ya ke tempat TKP. Agak deg-degan sih. Ya udah kawan, mungkin sebelum kita ke TKP, kalian yang belum pencet like mungkin boleh kali kawan pencet like ya, dan boleh kali kawan subscribe ya, join hashtag Krim Team kawan. Doakan aku supaya pranknya nggak parah-parah amat ya, takut. Oke, ini dia kawan, momen-momen penentuan. Oh yes. Maksudku, oh no. Kenapa di prank kayak gini? Ini siapa yang ngeprank ha? Hah? Diambil alih oleh prankster, wah parah kawan. Apa ini, aku sudah kesini tapi malah kena prank Zen dan botak? Tidak, kita kehilangan customer kawan gara-gara kena prank. Maksudku, kenapa nggak sering-sering di prank? Kaya raya, Maksudku, kenapa nggak lebih sering gitu kita di prank seperti ini ya? Kalau kayak gini kan aku pranknya seneng gitu. Buset nih orang, kaya betul kawan. Ini kayak Mall Krim Team, jadi nggak ada harga dirinya kalau ditempelin gini. Lah ini kenapa dalam ada kora-kora? Ini mall weh, bukan akuarium, tolong. Kita buka dulu pintunya ya. Ini siapa nih prankster-prankster kurang ajar ya. Sering-sering lah ngeprank kesini lah, aku sediain kopi lah. Ya maksudku kawan, siapa yang gak mau duit gratis gitu kan? Buset, buset, ini kita di prank tapi kayak digusur gitu loh. Tapi digusurnya dengan cara yang enak gitu kan. Maksudku kenapa gak sering-sering? Ini baru pertama kali aku di prank dan aku sangat senang ya. Jadi pengen sering-sering di prank gitu kan. Ya tapi tetap aja coy, siapa pelaku prank ini coy? Tetap kena ban ya? Enggak lah, bercanda. Tapi serius, siapa sih yang ngeprank kawan? Mungkin kita lihat dulu ya kawannya, dalamnya mungkin ada teka-tekinya, mungkin ada clue-nya. Kura-kura apa? Wah mantap cuy. Ini aku ganti aja lah, bukan Mall Krim Team ya. Kita ganti jadi kebun binatang Krim Team kawan. Oke, kalian bisa bikin anak gak sih pakai ini? Wortel, tolong dong improvisasi. Kalian bikin anak pakai wortel, improvisasi please. Wait, atapnya juga diganti kawan sama, sama gold block coy. Wah ini sih jadi lebih bagus ya kawan ya. Aku sih gak nolak kalau diginiin anjay. Ayo coy kita lah. Banyak borong, binatang sultan. Astaga, siapa pelakunya di sini, woi? Hack by prankster Sans SMP, yang paling sultan di Sans SMP. Kita dibikinin rumah baru, kawan. Iya, coy. Ngapain aku capek-capek bikin rumah ya? Udah ada yang bikinin di sini. Oh, ini ada isinya nih. THR Azuya Surya. Surya Azuya. Jangan dibanet ya. Dia tahu rencana kita, guys. Tetap kita banet ya. Ben Suri. Oh iya, lupa. Bukan di akun admin ya. Kamu beruntung, Surya. Pantesan ya, dia masuk terus keluar lagi. Itu maksudnya apa? Tapi nggak apa-apa sih kalau di pranknya kayak gini. Siapa yang nggak seneng, cuy? Ini kalau bisa aku bikin undangan resmi gitu loh. Silahkan datang ke Mall Krim Team untuk ngeprank aku lagi gitu kan. Hadiah untuk bikin lantai 2 Mall Sult. Wow, kita dikasih kepalanya, coy. Dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri, kawan, kepada Krim Team ya. Astaga, kita loh nggak usah balas prank aja, dia udah menyerahkan diri, udah nyerah dia ya. Ya kalau gitu berikan aku waktu kawan, aku sedikit sibuk dengan ya harta kekayaanku ini ya, yang 100% hasil kerja kerasku. Udahlah, mulai hari ini pekerjaanku menjadi ini aja lah, orang korban prank. Pekerjaan paling enak sedunia ya. Tapi masalahnya kawan, ini burung-burung sultan pengen ku apain, woi? Ini mau ku apa? Loh, ada ini lagi ikan Azuya. Ini bukan ikan. Oi. Astaga, woi jangan kabur. Sini sama Om, jangan nakal. Imutnya anjay. Oke, kita dikasih fortune 10 cuy dan lebih banyak blocks lagi di sini. Sumpah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan kantor kita, kawan? Cuy, kita cek ya dalamnya. Oke, kayaknya nggak ada masalah, cuy. Iya, kayaknya nggak ada masalah ya, kawan ya. Aman-aman aja. You know what, kawan? Karena dia udah kasih kita banyak hadiah. Ini sumpah kita mendadak jadi sultan dewa sih ini. Kita pasang pengumuman di sini, kawan. Dicari orang di atas. Prank lagi dong. Yes. Kita harus mengembalikan kebaikan dia ya kawan ya. Oh,
Oh, ini ada patungnya ya kawan ya. Mending kita balas kebaikan dia dengan menata ulang rambutnya gitu kan. Cream team loh kawan, lulusan pemotong rambut. Nah, kan gini cakep, lihat coy. Us gila rambutnya Azuya coy, udah kayak cocok buat kandang kucing. Aku tata rambutmu, makasih pranknya. Yes, inilah kawan namanya, ini kawan balas budi. You know what, kita tambahin coy diamond-diamond juga. Dia kasih diamond kita banyak banget dan aku gak tahu ya diamondnya mau buat apa. Jadi ya, kita bantu buat hias rambutnya aja lah ya. Tenang, rambutmu akan kubikin sangat lit, sangat keren. Yap, gila cakep banget. Cakep, lihat kawan seharusnya skinnya dia dari awal udah kayak gini cuy. Nah balas budi paling mantap, yoi keren. Oh ngomong-ngomong kawan, lihat deh kok habis semua stoknya. Ini capek-capek lo kok restock kawan, aku capek-capek lo restock. Kosong semua, kayaknya dihabisin sama Surya coy. Kayaknya prankster ini benar-benar ngabisin semuanya kita dibeli. Yap, duit kita lihat aja kawan, duit kita aja jadi banyak. Duit kita jadi 2 juta cuy. Gila super, benar-benar dibeli habis kawan. Gila. Ya untung aja ya kawan ya, kita udah balas budi. Sangat sebanding dengan pranknya dia. Nah sekarang yang pengen kulakuin adalah kawan, ingin mengunjungi apartemenku. Soalnya aku udah lama banget ya gak ngunjungin ini kawan, anak-anak Q. Nah ini nih kamarku, aku masih ingat. Hello, apa kabar kalian? Ikannya masih ada dong. Bagus, gak dimakan lagi apa? Ini siapa ini? Ini kamu lagi bersihin kaca apa? Oke, kerja lanjut ya, lanjutkan kerja weh. Jangan gabut weh, malah main HP di situ. Atau main apa itu? TikTok apa? You know what kawan, di sini aku ada 3 bucket ya kawan ya. 3 ikan hias, kita bakal tambahin ikan-ikannya ya kawan ya. Let's go. Masuklah kamu, 1, 2, 3. Mantap. Yoi, makin indah. Seiring berjalannya waktu, ikan-ikannya bakal penuhin akuarium ini. Yoi. Aku lagi happy nih anak-anakku, aku kena prank. Ya heran ya, aku kena prank tapi happy ya. Kalian jangan, ya, kalian jangan boros ya pakai duit ini cuy. Ini duit mahal nih, mahal. Jangan mentang-mentang di seberang ada McDonald's langsung dihabisin duitnya buat beli McD ya, parah. Diet, jangan makan terus. You know what, aku bakal kasih satu hiasan di sini. Nah sekarang kita bakal urusin yang lain cuy. Di sini ada ya pelabuhan kapal. Ya ini kan aku bilang kan waktu itu pengen kuubah jadi pelabuhan roller coaster. Baru pertama kali denger pelabuhan roller coaster. Yap, selamat datang di Cream Team Land ya. Tempat di mana nama-nama aneh bermunculan. Oke, pertama kita harus nentuin kawan tangganya naik lewat mana ya. Ya udah kita ambil tengah-tengah aja kali ya, udah bagus ya. Oke, not bad. Terus aku bakal bikin tangga ya. Nah, terus aku bakal tambahin oklok kawan supaya nggak terlalu kaku. Asik bahasanya kaku loh, Builder Pro di sini ya. Terus aku bakal bikin torch. Kita bakal terangkanlah. Yeah, ini tempat bakal menjadi pelabuhan roller coaster kita. Nah, karena kita udah dapat hadiah nih kawan, ironnya kan banyak banget ya di sini ya. Jadi kita bisa bikin banyak banget kereta cuy. Bom. Yoi. Terbuang-buang dong. Noh, 20 detik lagi dropnya habis cuy. Ah, jangan sia-siakan main kart ya tidak. You know what? Gak apa-apalah, iron kita banyak ini ya. Aku lupa, seharusnya kita bikin rail dulu ya. Ya kan hilang, gaib kan? Oke, kita rapin dulu kawan. Oke kawan, jadi rencananya gini ya. Roller coaster-nya bakal lewat sini cuy. Jadi ini kayak tempat pelabuhannya, keretanya bakal berhenti di sini. Jadi tentunya di sini itu bakal kayak tempat masinis ya cuy, buat ngatur-ngatur keretanya gitu loh. Dan tentunya aja ada pajangan lah ya, ada pajangan kereta cuy. Roller coaster, sangat keren, roller coaster sungguh asik, anjay, kalian tidak akan pernah menemui wahana roller coaster se-ekstrim itu. Kita bikin yang lainnya. Asik. Siapa yang bilang di Minecraft cuma ada kotak? Ini apa buktinya, ha? Mantap. Yang ini kita buat normal. Dan ya, ini dia pajangannya. Ya, pajangan-pajangan dulu aja lah ya, kawan ya. Aku bakal lanjutin di video selanjutnya, cuy. Makanya, kawan, bagi kalian yang penasaran, cuy, sama roller coaster-nya, jangan lupa kalian tinggalkan like di video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe-nya. Dan boleh kalian share video ini. Nanti aku bikin video selanjutnya kawan tentang roller coaster-nya, oke? So, aku bikin Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye!